Halo guys, balik lagi bareng gue Yonatan di game yang baru gue download, Ale and Tell Tabor ya. Kita main game ini sekarang karena One Piece kan udah tamat, dan kalau gue nge-follow terus gue takut kalian juga yang bosen karena gamenya follow terus. Jadi kita main game ini sekarang, dan ini ada avatarnya. Ini si Ice nya Bentar guys, gue mau ini dulu. Nah, iya. Kayaknya kan gak ada gitu ya. Wuts. Kayaknya kan gak ada gitu. Jadi ini apa ya? Harusnya rambutnya, tapi gak ada. Nah, beltnya ini bagus. Pants-nya kita ubah dikit. Ini chest, saya bagus sendiri. Oke lah ya, apply. Kita back, kita new game. Namanya adalah apa ya? Enak ya. Tavern. Sederhana. Start, dan ini gue main sendiri. Anak kawan gue gak ada yang punya gamenya, jadi ya sudah main sendiri saja. Connecting. Ada roti, ada daging. Gue gak tahu nih, suruh apa ini. Lock to the merchant. Greetings, traveler. Thinking about buying a tavern, I suppose? Well, today is your lucky day. The tavern we're standing in front of has just been put up for sale, but don't rush to spend your money. Try on the role of an owner. Test yourself. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. I see potential in you, and where there's potential, there's trade. In short, if you need anything, come to me to buy, to sell, and I'll also share some news with you. What a wonderful place, and such kind people. Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace, but don't be afraid. I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories, but getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern, and to send any troublemaker packing. You have a way with words. And try not to stray too far from the tavern. If you wander off, other buyers might come along, prove to be more decisive, and you'll miss out on this fantastic opportunity to become the owner of this tavern. Understood. I'll hang around nearby. Interested in making a deal? Interested in making a deal? Udah suruh beli aks. Nih udah. Seru, gue keluarnya gimana? Escape, oh escape. Break the planks to get into the tower. Dan ini tadi percakapannya lumayan lama ya. Ini. Oh, klik kiri guys. Break. Kita suruh nge-break game. Udah, buy a broom. Keluar lagi dong. Kenapa nggak sekalian? Greetings, traveler. Broom. Dan nih,
Oh, kalau kita pencet shift, dia baru jalannya lambat. Remove 2 poodles, remove 3 webs. 2 webs. Webs di mana? Dan ini udah buy a barrel for holder, buy dishwasher, buy a stove, buy a fermenter, buy a brew. Kenapa gak sekalian sih? Greetings traveler. Gue males gitu. Furniture ini dan ini, terus install the barrel holder on the dash. Barrel holder on the desk. Place. Install the dishwasher. Dishwashernya mana? Sini kali ya, dishwashernya. Nah, install the stove. Stove. Ini sini. Stove. Install the fermenter. Fermenter ini apa? Ini install brew. Buy a barrel, buy a barley, buy a bucket, buy a mug. Kenapa kah sekalian? Hey, tolonglah. Greetings, traveler. Ini barley, barrel, mug, lid, bucket. Fill bucket with water. Bucket with a water. Waternya ada di mana? Gue di sini ngancurin ini lagi. Kalau nggak yang nggak bisa lewat, waternya ada di sini. Fill. Oh, di hold guys. Terus make a barrel work. Barley, barrel, mug, plate, perbaket. Dan ini berarti dia gamenya ini kayak simulator-simulator gitu ya. Apa ini? Sambil nunggu itu guys, sambil ngeberesin. Take a barley wort. Okay, make an ale barley wort. Ini sama ini. Wah, gua kayaknya nggak bakal hafal sih. Cuman ya sudah lah ya. Ini apa ini 7? Ini levelnya apa? Atau apa guys? Take. Install the ini, installnya di mana? Installnya di mana? Oh, bentar. Ini bisa di ini dong. Ini installnya di mana ini? Sini. Oh, di sini guys. Yo, fill mug of fill mug. Oh enggak deh. Buy a table. Woi, udah malam aja. Greetings traveler. Table ini. Place the table. Ya, place di mana ini table? Taruh di tengah-tengah sini lah, udah mati. Terus create a burly place. Ini caranya.
Gimana caranya? Oh ini. Butuh ini sama terus ambil air lagi ya guys ya. Sama beli bahan lagi. Kenapa gak sekalian gue bilang kan? Greetings traveler. Kalau sekalian kan enak gitu kan sekali jalan. Dan gua harap ini terang deh, coba sih gua setting dulu video FPS nya limit 120 aja. Terus oke itu di menu ini gitu udah. Open the tavern. Open. Wait for the features and serve 3 dishes. To level 3. Ini suruh nunggu orang. Ini bisa dibersihin gak? Oh bisa. Ya bersihin lah ya. Masa berantakan bikin. Ini udah malam sih. Emang bakal ada yang dateng gak? Oh ada tuh. Sapi. Gue kayak gak yakin sih tadi ada yang dateng. Udah malam soalnya. Kita kapak sih orang. Take order. Serve. Ini ada lagi. Butuh itu. Dirty pits kalau nggak salah harus dibersih. Bersihnya gimana? Oh ini. Oh. Berarti gue harus ngambil air lagi dong. Nggak mau. Nah, buat nyuci kan. Lalu. Gue cuma punya satu ini makhluk. Cukup lah ya mangkok satu lah ya buat awal-awal. Well, good. Close the tavern. Bentar bro, ini belum keluar nih ya. Oh, harus di close dulu ya. Gue ikutin. Nah, ini ada gue. Langsung lokasi. Oh, tapi cara ngeliat XP-nya dari mana? Quest feel. Okay. Oh ini dia ya, reputation juga ada. Yay. Thank you. Bersihin juga ininya. Serve 10 dishes. Masih malam bro. Ntar dulu ya.
Gue lupa dari ini gimana ya. Water sama gue harus beli lagi. Waternya gue harus ambil lagi. Bentar guys. Bahannya lagi. Sebenarnya ini kita buka dulu. Kita beli bahan. Greetings, traveler. Dua deh. Kita beli dua kali. Cukup. Mau ambil air lagi buat masak ini. Makanannya ya. Capek ya main sendiri gini ya. Salah ini. Ting. Halo, halo. Mau apa, Bang? Ini, Bang. Ini gue harus diberesin. Tantangan bet. Game save. Wah. Oh, otomatis ya, safe ya. Otomatis ke safe, guys. Ntar cook ini. Cook. Lah. Apa bang? Eh bang. Oh yeah. Kita langsung, gua langsung masak lagi kan. Ya langsung kelar gitu kan. Dan ini kalau udah 10 dishes gue mudahan kita kelar videonya ya. Lanjut lagi nanti quest. Mbak lanjut. Ntar mbak, kita cuci ini dulu mangkok. Mangkoknya cuma satu, cuma banyak. Soalnya saya kerja sendirian di sini. Wah ini nyampe ada yang datang lagi sih, gue nggak ada mangkok sama. Jelas sih, wah masih agak jauh sih. Ini apa ya? Pick up. Betul, for. Bisa dijual kan? Greetings, traveler. Siapa? Oh bisa dijual. Tapi 0 goldnya. 0 guys, nggak dapet goldnya. Mbak, buruan mbak, mangkok sih cuma satu mbak. Mbak E. Thank you mbak. Astaga, mau dua gak tuh? Gua harus beli mangkok lagi dong ini. Waduh. Satu mangkok sama satu gelas ya. Greetings, traveler. Sama. Kacau, kacau. Mana dipisah gini lagi ininya? Nggak bisa jadi satu karena sama-sama gelas itu nggak bisa. Bisa kayak gini itu timur.
itu dipisah slotnya. Gua harus masak lagi ini dan cook. Duh, ini dua orang mabok lagi. Dua orang mabok, guys. Gue harus ambil air sih. Bentar. Apa? Atau tempat buangnya di depan mana misalnya. Kayaknya ada tempat buat buang gitu. Greetings, traveler. Walaupun ini walaupun gak ada. Kita close dulu aja. Kita layani ini satu orang. Wih, mabok bertiga. Ini sedang sana. Wah. Ini udah berapa lama? 20 menit ya cukup. Bener guys, cukup ya. Telepon rutan ini juga gua gak tahu. Nanti aja lah sekalian deh. Mabuk aja mabuk aja. Greetings, traveler. Kita kayaknya suruh ngejalan-jalanin doang sisanya ya. Itu nanti lah ya. Ya oke lah guys, jadi sampai sini dulu saja video dari gua kali ini. Membuka tavern ini nih. Buka tavern ya. Walaupun sebenarnya bisa main sama kawan, walaupun gue juga enggak tahu sebenarnya bisa main sama kawan, bisa online gitu, bisa co-op, gue enggak tahu. Gue kira bakal main solo, ternyata bisa co-op. Ternyata bisa co-op dan karena ini juga game-nya berbayar gitu kan. Kemungkinan kawan gua mengumpulin duit dulu karena ya ini kan buat fun aja ya, bukan kebutuhan primer gitu kan. Jadi ya sudah, kemungkinan kalau teman gua nggak mau punya gamenya, jadi gua bakal mainnya sendiri. Dan sepertinya juga nggak bakal lama gua main kan, karena kan ini kayak simulator jatuhnya, dan simulator itu kayak nggak ada tamatnya gitu. Ya kita main aja sampai beberapa kali kemungkinan. Ya jadi untuk video kali ini cukup sampai sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.